Di tengah tingginya harga cabai, petani cabai di Desa Haji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah justru resah. Ini terjadi lantaran hama yang menyerang tanaman cabai milik mereka. Petani sudah berupaya melakukan pembasmian dengan penyemprotan pestisida, namun tak membuahkan hasil. Hama bernama patek ini sangat ganas hingga mengakibatkan tanaman mati. Untuk mengurangi kerugian semakin banyak, para petani kini memanen tanaman cabai yang belum terkena hama lebih cepat dari waktunya. Tim Liputan CNN Indonesia.